itu dari saya dan Pontianak. Ya, kemudian kedua Kang Dede Supriyatna dari Bandung. Kemudian Pak Kamaruzaman, Pak Cun dari Pontianak. Kemudian Pandi Arta dari Yogyakarta. Yogyakarta Hadiningrat. Kemudian Gus Rianto dari Padang. Ada? Oh, sedang. Oke. Okay. Nanti kenalannya di Arama di Koto. Nur Hidayat dari Pontianak juga. Walaupun rambutnya panjang, tapi tidak menghambat kecepatan. Kecepatan tinggi. Yang kedua, Rendra Bayu dari Propolinggo. Berikutnya yang tim Sri Kandinya nih. Satu, Fitriana dari Bandung. Setahu saya teh Mitya ini jagoan tanjakan. Gunung satu dilewatin, tiga lewatin, empat lewatin, sepuluh lewat sampai puncak semuanya. Kemudian Nina Puspawadani dari Solo. Putri Solo. Kemudian Dwi Puspa dari Denpasar, Bali. Kemudian Darna dari Makassar. Kemudian ada Elizabeth Yarina Papua. Kemudian Eka Oktaviani Palembang. Kemudian Selsa Ayudiri Aceh. Riau, Pak. Riau. Riau daratan apa di kepulauan? Riau, ya. Daratan. Kalau nggak daratan, dari di laut ya. Kemudian yang berdatang, Ririn Rizki Amalia dari Tangerang. Kemudian teman-teman dari tim pendukung ada media, Mas Dimas dan kawan-kawan, Kilo, Kilo, Mas Hadi dan di sini ada yang petani Pak Agus Gahus. Dan ada kawan-kawan dari yang mengamankan kita. Teman-teman silakan. Ya, ya tim pengawal motoris dan sebagainya untuk semuanya satu di satu. Baik, inilah tim dari tim sudah sampai tujuh kali. Kemudian yang berikutnya kebetulan juga nih atas takdir Allah SWT asisten deputi kepemudaan tersesat tim jelajah Nusantara sehingga ya boleh dimanfaatkan ya Pak ya. Kalau dari sisi muda Pak Bupati mohon izin secara singkat barangkali sama barangkali kehendaknya. Oh iya.